kan ada orang yang tanpa gejala, jangan mengetes karena kita ternyata oh kita punya flu, kita batuk demi Allah udah mulai sesak. Yang positif COVID, ya kan? Kita melihat aja dari sini bahwa lebih baik kan pencegahan, ya. Kalau memang ternyata kita pernah berinteraksi dengan orang yang ternyata positif COVID, apa salahnya sih kalau kita melakukan tes COVID itu untuk diri sendiri? Kita nggak usah mikir yang lainnya untuk diri sendiri. Kenapa? Di saat diri kita sehat, yang lain juga sehat. Jadi jangan egois. Ya, dan pengetahuan ini juga, ini bukan penyakit, ini kok memalukan, bukan, ini umum, semua orang bisa terjangkit. Kita gak bisa bilang tua muda, gak bisa bilang yang kaya, yang ternyata orang yang gak punya, gak bisa, ini bisa terkena siapa saja. Jadi ya kembali lagi, gak usah mati, terpapar, kita ternyata interaksi. Daripada kita menjadi kreatif yang membahayakan orang lain, lebih baik nah, pencegahan, ayo kita ajakan ini terakhir ya Mbak, ajakan tentang masyarakat untuk apa biar lebih cepat terdeteksi, masyarakat buat jangan takut untuk jalani tes COVID gitu. Untuk masyarakat ya, oke. Ingin mengingatkan bahwa wabah COVID itu ada, jangan dianggap enteng dan bukan penyakit yang mematikan. Ini adalah sesuatu yang berbahaya yang harus sama-sama kita bergandengan tangan untuk bisa bahu membahu mengatasi pandemi ini bersama. Salah satunya adalah kesadaran diri dalam mengetes diri kita. Ya. Kita nggak usah nunggu sampai ternyata kita terpapar dari orang lain ataupun kita berdekat sama orang yang pernah COVID. Kita merasa bahwa kita punya aktivitas di luar yang luar biasa, itu seharusnya cobalah kita sekali-kali untuk datang ke tempat yang memang memiliki aktivitas untuk mengetes COVID. Terus ternyata memang kita carrier atau kita positif ya, ya nggak usah takut. Kadang-kadang kan ada orang yang tanpa gejala, jangan mengetes karena kita ternyata oh kita kayaknya flu, kita batuk ini oh udah mulai sesak, ternyata ayo kita tes. Jangan, kita kadang-kadang orang yang tanpa gejala itu yang berbahaya. Jadi sebaiknya walaupun tanpa gejala apapun, apa salahnya sih yang ditakutin tuh apa? Oh tesnya mahalnya, enggak kayaknya pemerintah juga sudah mulai ini ya nurunin harganya juga ya gitu. Terus sakitnya enggak seberapa daripada sakit menderita kehidupan ya kan. Gitu, jadi ya enggak usah takutin, ini untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan keluarga sendiri.